Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wallahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza sah, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sesungguhnya di dalam hati manusia ini ada segumpal darah. Apabila baiknya segumpal darah itu ataupun segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rosak darah ini ataupun daging ini, maka satu badannya juga akan rosak. Ala wahiya al-qalb, itulah hati manusia. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, ulama membahaskan bahawasanya mengapakah hati dikaitkan dengan baiknya seluruh jasad dan rosaknya seluruh jasad. Dengan itu mereka menggariskan di sana ada beberapa sifat yang berkait dengan hati manusia, yang mana dengan sifat itulah menyebabkan jasadnya baik ataupun buruk. Semua itu berkaitan dengan hati. Jadi mereka menggariskan beberapa sifat-sifat yang buruk yang perlu untuk manusia hindari dan buang. Contohnya ria, contohnya ujub, contohnya takabur. Semua ini berkait dengan hati manusia. Dan mereka juga menggariskan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat hati yang mana perlu ada dalam diri manusia, iaitu khusyuk, tawadhu', ikhlas dan lain-lain. Jadi sifat-sifat ini yang baik ini perlu ada dalam hati manusia. Cuma syaratnya adalah seperti mana yang dikupas oleh ulama-ulama hati, ulama-ulama suluk. Hati manusia ini ibarat macam satu bekas atau satu cawan. Apabila cawan itu dipenuhi dengan batu-batu, kotoran-kotoran, maka air yang bersih apabila dituang, sampai bila pun cawan itu tidak boleh dipenuhi dengan air. Begitulah hati manusia diibaratkan seperti itu, iaitu apabila penuh dengan kotor-kotoran, dengan sifat ria, ujub, takabunnya, maka tidak mungkin akan memasuki hatinya itu iman, ikhlas, khusyuk, tawadhu dan lain-lain. Jadi itulah yang saya ingin bersama-sama kita insyaAllah murajaah, kita ulang kaji tajuk ini sepanjang bulan Ramadan ini, bermula dengan sifat-sifat yang buruk ini supaya kita dapat buang daripada hati kita, dan kita masukkan sifat-sifat yang baik ini insyaAllah ke dalam hati kita sama-sama. Kita kenali dan kita cuba tahu bagaimana ingin mempraktikkan sifat-sifat ini di dalam hati kita insyaAllah.